Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Mola netizen yang tercinta, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok viral lantaran diduga menyebut Prabowo tidak sehat dan Jokowi tidak bisa kerja. Sebuah video viral di media sosial memperlihatkan Ahok yang sedang berbicara dengan seorang ibu berusia 82 tahun. Dalam percakapan keduanya, diketahui bahwa ibu tersebut memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan calon presidennya pada Pilpres 14 Februari mendatang. Tapi Ahok dengan cukup keras mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat memilih presiden yang sehat dan tidak emosional. Meski tidak disebutkan bahwa sosok yang dimaksud adalah Prabowo, namun sejak awal ibu tersebut telah mengatakan bahwa dirinya memilih Prabowo. Apalagi kesehatan capres nomor urut 2 tersebut menjadi salah satu hal yang cukup mendapat sorotan akhir-akhir ini. Selain menyentil Prabowo, Ahok juga menyeret Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Ahok bertanya tentang kinerja Gibran selama 2 tahun menjadi wali kota Solo. Ahok juga bertanya tentang apakah selama ini Jokowi bisa kerja atau tidak. Ibu tersebut kemudian mengatakan kepada Ahok bahwa Jokowi berhasil memindahkan ibu kota Indonesia ke IKN. Akan tetapi, menurut Ahok, eksekusi Jokowi keliru lantaran Jokowi memilih Kalimantan Timur, bukan Kalimantan Tengah seperti keinginan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat, kita tidak mau pilih orang yang emosional, kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja. Nah, ini presiden loh. Dan lagi pula, kita khawatir kalau tiba-tiba Gibran yang naik. Nah, itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Gibran naik kan bagus. Nah, itu yang saya bilang, Bu. Ibu sih sudah 82 tahun, saya nggak bisa berdebat sama ibu ya. Tapi presiden, kalau cuma 2 tahun, karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun, itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya, yeah, itu aja. Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang cita-citakan Soekarno memindahkan ibu kota? Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul, kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa mesti paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar, ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis. Nah, gimana nih? Menurut netizen yang terhormat, silahkan berkomentar ya. Ahok membuktikan bahwa dirinya adalah petugas partai bukan negarawan. Ahok bukan Jokowi, dan Ahok besar karena Jokowi, tetapi Jokowi besar bukan karena Ahok. Kata Ahok, Bu Mega bersama Prabowo waktu itu mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2009 karena Ibu Mega sudah mengampuni dan memaafkan Pak Prabowo. Itu hanya perkataan kepentingan politik, karena sampai detik ini Ganjar dan partainya masih terus menggoreng dan menggoreng masalah pelanggaran HAM. Ahok pun berkata bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang yang emosional. Apa Pak Ahok ini gak berkaca sama dirinya sendiri? Dan Pak Ahok mikir cuman yang bisa berubah itu cuman Pak Ahok sendiri. Pak Prabowo tidak bisa berubah. Menurut Pak Ahok, Gibran tidak bisa kerja. Coba kita bandingkan kinerja Gibran dan kinerja Ganjar. Siapa yang lebih berhasil? Apa Jawa Tengah? Apa Solo? Ahok juga mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa kerja. Kita tidak usah bahas prestasi Pak Jokowi. 80% kepuasan dari masyarakat, dari rakyat, itu yang menjadi bukti valid. Menurut Ahok, Pak Prabowo dalam keadaan tidak sehat.
jadi dia takutkan nanti Gibran yang akan menggantikan. Kalau seandainya Pak Prabowo ada apa-apa, mungkin Ahok berkaca kepada ketua partainya Ibu Mega yang saat itu menjadi wakilnya Bapak Gus Dur dan akhirnya menggantikan, melengserkan. Kadang kita berpikir diri kita itu sama dengan orang lain, tapi belum tentu, karena masing-masing orang punya pandangan yang berbeda, punya hati yang berbeda. Ya di Solo Pak, masa di Provinsi Jawa Tengah? Mas Gibran kan wali kota Solo, jadi kerjanya itu ya di Solo. Nah, kalau Pak Ganjar selaku sebagai mantan Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun, apa aja tuh rekam jejak kinerjanya? Cugelungan saya Bu, jalan bolong-bolong, banjir, apalagi ya, wadas, terus perizinan pabrik semen yang membawa korban itu daerah mana ya? Jawa Tengah mana ya? Ada yang tahu nggak? Gak bahaya tak? Bilangnya Pak Jokowi nggak bisa kerja. Terus selama ini waktu jadi gubernur di Jakarta wakilnya siapa? Pak Ahok kan? Terus ngomongnya apa? Wah, jejak digital Pak tidak mungkin terhapus. Waktu Pak Jokowi jadi gubernur Bapak elu-elukan. Terus Bapak Jokowi mau jadi presiden Bapak elu-elukan. Ngomongnya ini. Saya nggak bisa menjabarkan satu-satu, cuma Bapak yang tahu. Sekarang Bapak bilang apa? Pak Jokowi nggak bisa kerja. Oh, berarti selama ini Bapak Jokowi memang tidak bisa kerja. Terus siapa yang kerja selama ini, Pak? Siapa yang kerja? Nah, dulu istri dan 3 anaknya. Sekarang giliran Pak Jokowi dan Pak Prabowo kena juga, ya. Nah, jadi teman-teman tahu kan harus pilih siapa untuk coblosan 14 Februari nanti? Semakin yakin beliau ini dikorbanin lagi. Sian banget Pak Ahok, beneran deh. Tahu ya, kalau gue pribadi ngerasa Pak Ahok di partai sekarang juga gak terlalu dianggap sih. Padahal emang kinerjanya bagus, bagus banget malahan. Mana itu kekurangannya dia, terlalu jujur. Kalau partai tempat dia sekarang ya gak bersih-bersih amat juga, ya kan. Mungkin ya, ini mungkin senjata kedua dari terakhirnya Pak Jokowi buat menangin 02. Nanti mungkin endgame-nya itu di tanggal 10 Februari pas kampanye Akbar. Tahu nanti ada special guest-nya siapa nih di tanggal 10 Februari. Kalau memang beliau ini muncul, nah, game over. Jokowi itu tidak bisa kerja. Mana buktinya Jokowi bisa kerja? Hah? Kalau ada yang bisa kasih bukti Jokowi kerja, aku kasih duit 100 juta tunai untuk kalian yang bisa membuktikan. Jangan cuma teriak-teriak, ini Pak Jokowi membangun tol, Pak Jokowi membangun waduk, Pak Jokowi membangun jalan, dan lain-lain. Mana buktinya? Bukan hanya sekedar omongan. Kalian pernah lihat Pak Jokowi ngaduk semen, Pak Jokowi masang besi-besi, Pak Jokowi numpain aspal? Nggak pernah kan? Berarti Pak Jokowi nggak bisa kerja. Karena kalau Pak Jokowi bekerja seperti itu, bukan presiden, tapi namanya tukang, cok. Ya. Memang yang bekerja bukan Pak Jokowi, tapi kontraktor, terus tukang, ya kan? Pak Jokowi hanya mengawasi dan mengatur pembangunan, memikirkan strateginya dari pembangunan, ekonomi, dan lain-lain hal yang dibutuhkan oleh rakyat, bukan ikut kerja. Karena seorang presiden yang dibutuhkan adalah cara berpikirnya, kebijaksanaannya, dan mengambil keputusannya. Karena apa? Keputusan dari seorang presiden menyangkut untuk jutaan rakyatnya. Jadi memang benar kata Pak Ahok, kalau Pak Jokowi emang bisa kerja? Enggak bisa, kalau kerja di ini namanya tukang, bukan presiden, ya kan? Contohnya kayak direktur. Apakah direktur bisa kerja dalam sebuah perusahaan? Enggak, cuman mengawasi, mengatur strategi penjualannya, mengatur ini itu. Tapi yang kerja ya tetap karyawan. Benar nggak? Iya kan? Oke, salam NKRI harga mati dari Jokowi garis keras. Kan banyak yang bilang kalau Ahok itu sekarang menjauhkan diri dari Jokowi, dan Jokowi sudah kehilangan banyak sekali orang-orang terdekatnya. Menurutku, mungkin ini adalah trik dari Jokowi. Ingat ya, kita tuh nggak tahu dari awal kalau PSI mungkin adalah partainya Jokowi, dan nggak kebayang kalau Kaesang akan menjadi ketua partai PSI, lalu Gibran akan menjadi calon wakil presiden bersama dengan Prabowo sebagai capresnya. Jadi menurutku wacana yang nyata
mengatakan bahwa Ahok mengundurkan diri dari komisaris utama Pertamina untuk mendukung Ganjar kayaknya kurang pas. Kenapa? Karena dia bisa saja tetap mendukung Ganjar dari awal, misalnya seperti Erick Thohir atau banyak sekali politisi yang dia merelakan jabatannya tapi tetap mendukung Prabowo secara terang-terangan. Sekarang kan lagi tren empat jari di mana nomor 1 dengan nomor 3 bekerja sama dan menyatakan bahwa yang penting jangan nomor 2. Kenapa? Karena elektabilitas Prabowo itu sangat tinggi, tapi yang ditakutkan adalah kalau ada putaran kedua maka nomor 1 dan nomor 3 akan bersatu dan mungkin yang akan menjadi presiden adalah dari antara nomor 1 dan nomor 3. Jadi kemungkinan besar Ahok diberikan tugas untuk mengacaukan kerja kelompok dari 01 dan 03, karena kita tahu bersama kalau hubungan Anies dan Ahok itu tidak baik-baik saja. Jadi ditempatkan di PDIP di kubu Ganjar 01 untuk kemudian membuat penampakan seolah-olah mendukung Ganjar dan mengkhianati Jokowi, padahal nyatanya justru dia membantu. Karena lagi-lagi ya, untuk mendapatkan jabatan orang-orang sekelas Ahok itu sangatlah mudah di Indonesia. Dulu aja ya nggak dibayangkan kalau Prabowo dan Sandiaga Uno bisa menjadi menteri di kabinet kerja Jokowi. Dan sekarang ya mungkin-mungkin saja setelah berhenti dari komisaris utama Pertamina dan Prabowo naik menjadi capres, bisa saja aku mendapatkan jabatan menteri atau yang lebih tinggi lagi.